Selamat siang sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini saya berada di unit bulldozer Caterpillar P6GXL. Ya, kebetulan bulldozer ini kita overhaul, kita bongkar transmisinya, steering dan konventer. Jadi ada subscriber yang bertanya, seandainya gerakan mundur, speed mundur, unitnya bergetar ketika diposisikan mundur. Jadi saya akan mencoba untuk berusaha menjelaskan apa yang harus dikerjakan dan dicek untuk menganalisa trouble yang ada pada unit ini. Ketika lever digerakkan, lever mundur digerakkan, noise dan bergetar. Ya, yang pertama kita harus cek dulu di magnetik transmisinya, elemen magnetik transmisi. Nah, kebetulan unit ini dibongkar, kita harus cek dulu di sini. Di sini ada magnetik ada magnet dan saringan. Jadi ini untuk memastikan apakah transmisi ini bermasalah atau ada kerontokan bearing ataupun disknya. Jadi transmisi di sini akan disaring dan magnet akan menahan serpihan-serpihan gram yang ada bekas. Ada seandainya ada transmisi ini bermasalah. Jadi di sini kita cek, kita buka apakah ada gram ataupun tidak. Jadi ini yang pertama harus kita cek, seandainya transmisi ini bermasalah ataupun di konventernya bermasalah. Kemudian yang kedua kita cek juga di join ini. Ini join speeder. Takut bearing-bearing yang di sini ada bermasalah juga. Bearing-bearing di join speeder ini takut sudah limit karena kurang pelumasan di nipple grease, kurang pelumasan. Jadi bisa menyebabkan getar juga. Bisa menyebabkan getar pada unit ini. Kemudian kita cek pada final drip juga. Yang terakhir kita cek di final drip ini untuk oli pengisian di final dripnya. Dibuka di plug final drip di bagian bawah yang di sini. Ya, ini juga penampakan final dripnya kawan-kawan. Cek apakah ada gram pada final drip ini. Atau bahkan bisa jadi di permasalahan membuat getar pada unit P6G ini. Bisa jadi daripada idler ini. Idler ini udah kocak ya kawan-kawan. Idler ini udah limit, udah aus pada bushing ataupun pada framenya ini. Pada framenya sudah aus, ada keausan, jadi ketika mundur bergetar. Atau bahkan bisa di sprocketnya sudah cacat, bisa menyebabkan getar juga. Seandainya ada keausan atau ada frame juga menyebabkan getar juga ya kawan-kawan. Ini rollernya sudah limit, satu tidak ada, patah bautnya. Habis dua pieces, terus sama belakang itu tiga, ini habis. Segmen juga habis karena ini bisa menyebabkan loncat juga ya. Loncat segmennya habis. Kemudian di frame ini ada aus juga, koyak. Nah, ini perlu diservis ya kawan-kawan ya, goyang ini ya.
Ini bisa menyebabkan getar juga ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai mekanik pemula. Mungkin mekanik senior yang bergelut di bidang bulldozer bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya, kawan-kawan. Jadi yang perlu kita perhatikan bagian undercarriage, karena bulldozer seandainya lagi kerja bermasalah di undercarriage, ini sangat rawan, sangat berat kerjaannya, karena kita harus menggunakan pekerjaan secara manual.